Jadi saya akan teruskan Al-Fatihah dan juga Atin Rosi juga kita nanti kan. Dan seterusnya lanjutkan Masya Minah. Diketuai oleh GA Pak Indra Kamalepa. Ini Pak Indra. Penghargaan besar juga buat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia yang memberikan sokongan yang sangat positif terhadap penganjuran konsert ini. Selaku penaja utama, saya amat menghormati keazaman mereka dalam membawa judika ke Malaysia untuk konsert pertama beliau di sini. Ini juga merupakan kerjasama pertama Al-Halfah Cosmetic. Mengangkat kerjasama ini supaya acara ini diharapnya menjadi lebih suksesi. Momen yang sangat luar biasa buat saya kerana berkesempatan untuk bekerjasama dengan manajemen Judika di AD Entertainment, Pak Hendra, Jaslin. Jujur dari awal ketemu Om Hendra, saya langsung ada chemistry gitu. So terima kasih Om Hendra dan terima kasih kerana sudah mempercayai Karisma Music untuk bersama-sama mengorganize konsert. Kalau tak ada radio partner kami Era. Thank you Era. Terima kasih. Saya fully. Okey, itu saja. Baik, okey. Teman-teman tu Yuka Karisma dan juga Jeffy. Yuka, bercakap pasal konsert Karisma. 55 promotor yang datang kepada saya untuk minta judika. Tapi saya tidak mudah untuk menyatakan ya karena saya harus menjaga judika bagaimana reputasinya. Jadi kita tidak sembarangan untuk menentukan. Kita mau konser itu berkonser. Tapi dah boleh tahu, dah boleh agak. Alright, jadi saya akan dengarkan petang sedikit lebih dahulu untuk menyaksikan persembahan daripada seorang anak muda yang telah mendapat banyak anugerah menerusi vokalnya. Ini dia, sila berikan tepukan yang cukup gemuruh kepada Akif Rosli. Halo semuanya. Selamat petang ya. Selamat petang. Boleh tepukan bergemuruh dulu buat semua yang sudah hadir hari ini. Selamat Mas Rida. Iya. Iya, kembali. Baik. Selamat datang ke Kuala Lumpur, selamat datang ke Malaysia. Dan ini dia Mas Judika. Sebenarnya tadi saya nak shout out je, belum panggil lagi. Tapi Mas Judika excited, tapi tak apa, it's okay. Mas Judika, menyaksikan ini adalah press conference. Ini adalah sidang medianya seramai ini. Gimana perasaannya? Ya, saya enggak nyangka akan seramai ini di tempat ini, di Pavilion. Dan saya sebenarnya kangen banget sama peminat-peminat saya yang ada di Malaysia. Mana suaranya Judika Holik Malaysia? Karena sudah jarang setelah pandemik belum bikin konser lagi di Malaysia. Dan ini saatnya Judika and the Gang akan hadir untuk menghibur semua peminat-peminat yang selama ini selalu mention Judika. Kapan di Malaysia si ini sudah? Judika kapan dan? Akhirnya terjawab, kita tanggal 21 Oktober akan bikin konser buat semua penggemar yang ada di Malaysia. Okay.